Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kembali saya akan share sebuah situs mining Solana gratis tanpa perlu melakukan deposit sama sekali dan juga tanpa referral. Di sini bisa kita withdraw secara gratis ya, tanpa depo, tanpa referral bisa withdraw. Dan di sini juga sudah terbukti membayar, dan untuk saya sendiri di sini sebelumnya sudah pernah melakukan withdraw dan ini terbukti membayar hanya hitungan menit saja. Dan pada video ini juga saya akan melakukan live withdraw lagi ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang ingin tahu untuk situsnya apa dan seperti apa untuk cara mendapatkan Solana di situs ini, disimak terus saja videonya, jangan di skip-skip karena saya akan mulai membahasnya setelah yang satu ini. Nah, sekarang kita sudah ada di halaman awal untuk si situs mining Solana yang akan kita bahas kali ini. Dan buat teman-teman yang ingin melakukan mining di situs ini secara gratis, bisa klik saja link di deskripsi untuk langsung menuju halaman awal seperti ini. Dan yang pertama harus kita lakukan adalah di sini ya, klik Get Started untuk memulai pendaftarannya. Nah, maka akan muncul dengan tampilan awal seperti ini. Lalu di sini kita pertama masukkan untuk address wallet dan juga password ya teman-teman. Untuk yang belum tahu cara mengambil address wallet, di sini saya akan contohkan terlebih dahulu dengan menggunakan toko kripto ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang belum mempunyai aplikasi toko kripto, bisa klik saja link di deskripsi untuk langsung mendaftar toko kripto. Nah, di toko kripto pertama kita masuk dulu ke menu dompet. Di menu dompet kita klik yang di sini ya, ada gambar kaca pembesar atau pencarian. Tinggal kita klik saja terlebih dahulu. Lalu di sini kita cari teman-teman ya, di sini kita cari Solana. Nah, di sini ada Solana yang paling atas, jangan WSOL ya, tapi yang Sol Solana seperti ini. Lalu setelah itu kita klik saja di sini setoran. Nah, di sini kita tinggal salin saja untuk di sini ya, address wallet untuk si Solana kita di toko kripto ini. Kalau yang belum punya aplikasi toko kriptonya bisa daftar saja, ada linknya di bawah ya. Nah, tinggal kita pastikan saja di situ. Lalu kita di sini buat password. Untuk passwordnya minimal adalah 4 karakter ya, bisa lebih tapi untuk minimalnya adalah 4 karakter. Setelah semuanya terisi, langsung saja di sini klik start mining untuk menyelesaikan pendaftarannya. Setelah berhasil melakukan pendaftaran, kita akan langsung dibawa ke halaman utama atau halaman dashboard seperti ini. Dan untuk proses miningnya sudah berjalan secara otomatis setelah kita melakukan pendaftaran ya teman-teman, mantap sekali. Lalu untuk kecepatan mining gratis kita berapa sih dan masa aktifnya berapa hari? Di sini kita bisa geser ke atas sedikit. Nah, di sini adalah kecepatan mining kita untuk yang gratis yaitu 1H per S ya teman-teman. Lalu untuk pendapatannya berapa? Di sini untuk 1 menitnya kita akan mendapatkan 3 sol per harinya atau per menitnya seperti itu. Lalu di sini untuk masa aktifnya, masa aktif yang gratisan di sini ada punya saya tinggal 1822 hari lagi ya. Untuk masa aktif semuanya adalah 1825 hari. Lalu untuk pendapatan kita per hari berapa? Nah, kita bisa lihat ke bawah sini. Untuk yang per menit kita akan mendapatkan 3 sol dan per hari kita akan mendapatkan 5.000 sol untuk per harinya. Teman-teman, mantap sekali. Dan statusnya di sini aktif ya, ini untuk yang gratisan kita. Nah, di sini juga kita bisa meningkatkan kecepatan mining kita agar penghasilannya lebih besar. Untuk caranya tinggal kita geser saja ke bawah atau ke atas lagi ya, teman-teman. Nah, di sini ada mesin mining main V2 ya untuk pendapatannya. Di sini per hari akan mendapatkan 0,28 sol per harinya. Dan untuk profit selama 2 hari di sini akan mendapatkan 200 sol atau 200% maksudnya seperti itu. Lalu untuk total pendapatan adalah 0,56 sol. Untuk bonus afiliansi atau bonus referral adalah 10% dan untuk harga belinya adalah 0,28 sol ya. Jadi dengan modal 0,28 sol dalam waktu 2 hari kita akan mendapatkan 20% total profit dengan total profitnya adalah 0,56 sol ya, mantap sekali. Dan di sini juga ada yang min V3 dan juga seterusnya ya. Di sini sampai mesin main V9 ya seperti itu. Jadi silahkan kalau mau upgrade silahkan di upgrade saja, tapi kalau yang mau yang gratisan saja
ya tidak jadi masalah teman, pakai gratisan saja, karena gratisan saja juga sudah bisa di withdraw seperti itu. Lalu di sini juga kita bisa mengundang teman untuk mendapatkan penghasilan lebih ya sebelum kita ke cara withdraw. Nah, untuk cara mengundang teman di sini tinggal kita masuk saja ke garis 3 yang ada di atas. Lalu di sini kita masuk ke menu akun ya, teman-teman. Lalu di menu akun tinggal kita geser saja ke atas dan di sini ada di menu rujukan ya. Di sini ada link referral kita. Di sini tinggal kita salin saja untuk link referral kita. Dan di sini juga sudah ada atau sudah ada bukti penarikan saya, kita cek di menu history penarikan. Nah, ini penarikan saya sebelumnya ya teman-teman sebesar 0,28 sekian sol ya, dan statusnya di sini sudah dibayar. Dan di sini saya tanpa melakukan deposit ya, kita cek juga di menu deposit. Di sini kita bisa lihat tidak ada catatan sama sekali atau saya tidak pernah melakukan deposit sama sekali. Lalu di sini juga saya akan melakukan live withdraw juga ya. Nah, untuk caranya withdraw ini gampang banget. Yang pertama di sini kita pertama masuk dulu ke menu dashboard ya, karena ada di menu dashboard untuk kita melakukan withdraw-nya. Oke, kita refresh dulu untuk saldonya biar kelihatan. Nah, ini dia untuk saldonya ada 0,028 juga ya. Karena memang waktunya sama, ini saya withdraw kemarin jam segini, jadi untuk pendapatan juga jam segini juga. Dan di sini untuk caranya withdraw, tinggal kita klik saja di sini ada menu withdraw ya. Di sini juga ada grup telegramnya, silahkan kalau mau masuk telegram, silahkan masuk telegramnya. Dan di sini saya akan melakukan withdraw, caranya tinggal ketik saja withdraw seperti ini. Lalu kita akan masuk ke menu withdraw seperti ini. Dan di sini untuk saldo keseluruhan saya ada segini ya yang bisa kita withdraw dan semua saldo tadi kita ya. Lalu di sini untuk caranya withdraw, pertama kita copy saja terlebih dahulu untuk jumlah yang di atas. Lalu kita pastikan di jumlah penarikan di bawah sini ya. Tujuannya agar apa? Agar kita tidak capek menulis satu-satu angkanya yang ada di atas ya. Kalau bisa kita copy paste ya, kita copy paste saja biar lebih mudah. Dan di sini untuk minimal withdraw-nya adalah 0,001 sol teman-teman ya, untuk minimal withdraw-nya. Dan karena punya saya ada 0,02 berarti sudah sangat cukup untuk melakukan withdraw. Nah, di sini juga untuk alamat dompetnya, di sini tidak usah kita isi lagi karena kita sudah melakukan atau sudah mengisinya saat melakukan pendaftaran. Jadi sudah terisi secara otomatis. Nah, di sini setelah terisi seperti itu untuk jumlahnya, lalu tinggal klik saja di sini konfirmasi penarikan ya teman, seperti ini. Oke, tinggal kita menunggu saja. Nah, di sini untuk permintaan penarikan Anda berhasil diminta, Anda akan menerima pembayaran Anda dalam beberapa menit ya teman-teman, mantap sekali. Dan di sini untuk saldo saya juga sudah bertambah lagi karena sudah lewat dari 1 menit ya, karena 1 menitnya kan 3 sol seperti yang tadi saya bilang. Dan di sini sudah ada lagi untuk saldonya. Lalu di sini kita bisa cek lagi untuk di menu history penarikannya ya, di menu akun, lalu kita di penarikannya dipencet. Nah, ini dia untuk withdraw kita kali ini ya teman-teman. Ada 0,002806388. Lalu kita geser lagi ke kanan. Untuk statusnya di sini masih pengolahan. Dan di sini berapa lama sih untuk waktu penarikannya? Di sini tidak lama ya. Untuk kemarin tidak lama sih, hanya 8 menit saja. Dan kita cek sekarang. Untuk jam saat ini sekarang adalah jam 6.20. Dan tanggalnya adalah hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021. Jadi saya cut dulu videonya di sini agar kita tahu berapa lama sih untuk waktu penarikannya. Nah, setelah menunggu sekitar 6 menit saja untuk withdraw-nya sudah berhasil masuk ke Indodax saya ya teman-teman. Di sini saya langsung mendapatkan notifikasi dari Indodax, kita geser untuk notifikasinya. Nah, ini dia deposit sukses, kita buka saja biar lebih enak. Nah, ini dia teman-teman ya, deposit sukses sebesar 0,2796388. Sol, teman-teman, mantap ya. Jadi untuk withdraw-nya sudah berhasil masuk. Dan ini adalah withdraw saya yang kedua 2 hari berturut-turut. Karena kemarin di sini kan bisa lihat untuk tanggalnya, sekarang tanggal 18 sama yang kita withdraw. Untuk jamnya sekarang jam 6.26 ya, untuk waktu tibanya. Dan tadi kita withdraw jam 6.20, berarti 6 menit saja untuk withdraw-nya. Ini withdraw saya yang kedua sudah masuk. Dan di sini untuk withdraw-nya ada sedikit perbedaan ya. Untuk perbedaannya apa nanti saya jelaskan. Di sini kita bisa lihat withdraw saya yang barusan ini 27, lalu pada kemarin juga saya melakukan withdraw, kita geser. Nah, ini dia ya, 28.13.913 sol teman-teman, untuk withdraw saya kemarin ini pada tanggal 16 untuk saya withdraw sebelumnya.
Dan sekarang tanggal 18 saya sudah melakukan withdraw lagi. Jadi selang satu hari lah ya teman-teman, atau dua hari berikutnya saya langsung sudah bisa withdraw lagi. Nah, jadi untuk situs ini memang sudah sangat terbukti membayar legit. Lalu untuk perbedaannya apa? Di sini kita cek lagi dan kita masuk ke menu akun ya. Di sini akan saya jelaskan apa sih perbedaan dari penarikan sebelumnya. Oke, kita geser dan di sini kita pergi ke menu penarikan. Kita cek juga di sini untuk histori penarikannya. Saya tadi withdraw 28, teman-teman ya. 2806. Ya seperti itu. Lalu di sini kita geser, statusnya di sini sekarang sudah dibayar. Tadi kan masih diproses ya, sekarang statusnya sudah dibayar. Lalu untuk perbedaannya apa? Untuk penarikan saya sebelumnya yang 28 23 9 13 ini tidak ada biaya potongan admin sama sekali, alias gratis teman-teman ya, dan tanpa biaya potongan untuk penarikannya. Sedangkan untuk penarikan saya kedua di sini ada potongan teman-teman ya, seperti itu. Jadi untuk penarikan pertama ini tidak ada potongan sama sekali alias gratis,